sampai mager mau jalan. Kita naik bus aja yuk. Hemat ongkos sama biar istirahat juga. Hehehe. Perjalanannya lumayan jauh kan? Boleh deh. Kita nanti boleh nginep di rumah kamu kan, nah? Boleh banget dong. Tuh, ada halte. Kita tunggu aja di sana. Untung masih ada cemilan. Nih, kalian mau? Maulah. Guys, busnya datang nih. Yuk, naik. Gis, ngerasa aneh nggak? Apanya? Penumpangnya, semuanya nunduk. Gak ada yang tidur ataupun main HP. Positif thinking aja, nah. Mereka ketiduran. Aku juga mau tidur bentar. Sin, yaelah langsung merem. Ih, kok mereka kelihatan serem banget? Hutan? Apa aku nggak salah lihat? Gis, Cindy, bangun! Lihat ke jendela! Hah? Hutan? Gak mungkin dong, jalan ke rumah kamu lewat hutan. Ini sih gak beres. Aku mau nyoba ngomong sama pak sopirnya. Kenapa, nah? Kita kejebak di dalam bus. Ini bis hantu. Kita harus cari cara biar bisa keluar. Gawat, daripada ntar kenapa-kenapa, mendingan kita keluar sama-sama. Nah, di luar kuburan, nah. Iya, aku juga takut. Nah, cepetan, nah. Pak sopir, berhenti! Nah, aku takut banget. Tolongin kita ya Allah. Teman-teman, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa keluar dari bus horor itu. Tapi sekarang kita di mana? Kanan kiri kita hutan, gelap banget pula. Mudah-mudahan aja ada bantuan. Ah, gak ada sinyal lagi. Nah, bus nah. Mau kemana Mbak? Kok nunggu bisnya di sini? Kami mau ke kota Pak, tapi nyasar. Oh, ya udah, ikut bis ini aja. Ayo masuk. Akhirnya kita pulang ke rumah.